Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi nih menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Penetapan ini berdasarkan keputusan bersama dalam sidang FIFA Council di markas FIFA di Zurich, Swiss pada hari Jumat. Piala Dunia U17 itu rencananya akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Namun, terkait tempat dan pemain yang akan diturunkan masih belum diketahui. Dan inilah 6 fakta menarik tentang Piala Dunia U17 di Indonesia. Daftar peserta tak ada Israel. Sejumlah negara tak termasuk Israel dipastikan menjadi peserta dalam Piala Dunia U17. Indonesia menjadi yang pertama dari Asia, karena 4 tim lainnya baru akan ditentukan dalam ajang Piala Asia U17. Adapun, laga ini kekinian sedang berlangsung. Kemudian, negara-negara di Afrika ada Burkina Faso, Mali, Maroko, dan Senegal. Sementara, untuk Amerika Utara dan Amerika Tengah, yang lolos adalah Kanada, Meksiko, Panama, serta Amerika Serikat. Amerika Selatan mengirimkan Argentina, Brazil, Ekuador, dan Venezuela. Lalu, untuk Oseania, negara yang lolos pada Piala Dunia U17 adalah Kaledonia Baru dan Selandia Baru. Selanjutnya, ada Eropa nih yang mengirim Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol untuk berlaga dalam ajang bergengsi tersebut. 2. Sempat dicoret jadi tuan rumah. Indonesia pada 29 Maret 2023 sempat dicoret FIFA dari jabatan tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Sementara alasannya karena Indonesia menolak kehadiran timnas Israel, di mana itu adalah hal yang menunjukkan adanya ketidaksiapan. FIFA kemudian pada 3 April 2023 juga mencoret Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 karena infrastruktur negara tersebut tidak memadai. Nasib baik justru datang ke Indonesia yang kini resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. 3. Erick Thohir ucap rasa syukur. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir turut menanggapi keputusan FIFA itu. Ia mengatakan hanya bisa bersyukur atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 melalui sidang FIFA Council di markas FIFA Jumat kemarin. Saya hanya bisa mengucap rasa syukur dan alhamdulillah karena FIFA Council mengambil keputusan untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, ujar Erick Thohir. 4. Alasan ditunjuk jadi tuan rumah. Erick Thohir sendiri mengaku belum menerima surat pemberitahuan resmi. Ia hanya mengetahuinya melalui pengumuman dari laman FIFA. Lalu, ia juga tidak mengetahui alasan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Menurutnya, mungkin ada faktor-faktor positif yang dipertimbangkan oleh pihak FIFA. Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi, baru pengumuman yang dilansir dari FIFA. Kini kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, kata Erick Thohir. Saya belum tahu alasan penetapan ini. Mungkin ada beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir. Seperti perbaikan sarana-sarana stadion, ada 2 FIFA Match Day melawan Palestina dan Argentina. Kepercayaan ini harus kita jaga. Lanjutnya, ujar Erick Thohir. 5. Jadwal bentrok dengan konser Coldplay. Piala Dunia U17 memiliki jadwal bentrok dengan Coldplay yang akan menggelar konser di Jakarta pada 15 November yang mendatang. Diketahui, acara band asal Inggris ini akan dilakukan di stadion utama Gelora Bung Karno. Stadion itu diketahui sering dijadikan tempat untuk gelaran sepak bola bergengsi, termasuk Piala Dunia. Belum ada informasi lebih lanjut nih terkait hal ini. Tidak bisa dipastikan apakah Coldplay akan tetap konser di GBK atau justru dipindahkan karena akan dipakai untuk Piala Dunia. 6. Calon pelatih timnas Piala Dunia U17. Sederet nama calon pelatih timnas Piala Dunia sudah beredar. Pertama ada Shin Tae-yong yang gagal membawa Garuda ke ajang Piala Dunia U20. Namun saat ini ia tengah fokus nih terhadap tim senior untuk Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia pada 2026.
Kemudian ada Indra Syafri yang baru-baru ini membawa timnas U22 menjuarai SEA Games 2023. Tak ketinggalan, Bima Sakti yang pernah menjadi pelatih timnas Indonesia U17 masuk ke dalam daftar. Berkat dirinya, sang Garuda hampir lolos ke Piala Asia U17 2023. Itulah 6 fakta menarik tentang Piala Dunia U17 di Indonesia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya.